Assalamualaikum, selamat pagi Unter Lover ya. Pagi ini Mas Dok ada di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Keluaya, SD Paliat ya. Hari ini mau mengadakan pemeriksaan dan penyuluhan gigi serta kegiatan yang lainnya ya. Ikutin keseruannya di SDN Paliat. Sekolahnya sudah dinaikkan ini ya. Gua udah masuk ke anak-anak. Ini ya, ciri khasnya. Ini baru saja dinaikkan ini panggungnya ini. Kalau soalnya kalau banjir bisa tenggelam. Ya. Kita coba lihat. Sekolahan kayu ya. Bangunan kayu ya, khas Kalimantan, kayu ulin. Kelas 4. Kondisi sekolahnya ya, di atas panggung kayu. Kelas berapa ini? 3. Semangat ya, senang ya sudah sekolah lagi ya. Sip. Halo. Assalamualaikum. Kelas berapa ini? Senang bisa sekolah lagi? Nah. Alhamdulillah. Belum kesitu. Siap, siap. Nanti kita di sini guys sama bapaknya. Ayo sambil dijelaskan. Gimana? Dilihat giginya, no? Lihat kemana-mana. Nah, yuk dilihat kawannya yang maju tuh. Oh, nanti harus bisa praktek semuanya ya. Bentar lagi purna beliau ini. Buat kenang-kenangan KGS di sekolah. Wow.
suaranya kah? Keras kah? Biar kalau dipanggil mendengar lah. Pelaksanaan sikat gigi bersama massal ya. Lihat sekalian berjemur. Kalau di SD sini sudah pinter-pinter ya anaknya ya. Soalnya setiap pagi ya kalau nggak salah Pak, sikat giginya ya. Setiap hari sudah ada sikat gigi bersama ya. Di sini sudah terkonek ya. Jadi rata-rata anak-anak di sini sudah terbiasa melakukan sikat gigi ya, yang dipantau oleh guru olahraga ya. Jadi tinggal lepaskan aja ya. Yuk terus. Gerakan nomor berapa ini tadi? Kiri ke kanan lagi. Tidak berdarah. Pinter ya sini ya. Nah terus sebelah sini. Pinter-pinternya anak-anak di sini ya. Sudah terbiasa soalnya. Anak-anak itu yang penting membiasakan dahulu ya. Kalau sudah terbiasa nanti tinggal melepaskan tekniknya saja. Jadi tidak kita pelajari apa, kita ngajari yang terlalu rumit ya. Kita ngajari kebiasaannya dahulu. Baru nanti pada next step kita betulkan gerakannya. Tadi